Jangan lupa ya teman-teman, di like, kemudian subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Guntur Monosub Kembangan Kita Semua. Oke teman-teman, kali ini saya tidak bosan-bosan akan mengajak teman-teman ke wisata yang masih hits ya, terbaru di Kabupaten Lebak, Banten ya, yaitu Bendungan Karian yang ada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Kecamatan Rangkas Bitung. Nah ini ya, nah dari sana, dari kota Rangkas Bitung ya, kurang lebih 15-20 menit ya sampai ke pertigaan ini. Nah kalau dari arah Bogor, nah itu dari sana ya, dari Cipanas dan Jasinga ya, perbatasan Bogor Lebak ya. Nah langsung saja kita let's go. Oke teman-teman, nah ini ya kondisi sekarang sudah semakin ramai dan sudah banyak ya, mungkin warga-warga sekitar yang membuka lahan parkir ya biar teratur, karena untuk berhenti di pinggiran tidak boleh ya, kan itu kan ada tanaman pohon pucuk merah ya, jadi biar tidak rusak rumput-rumputnya. Dan ini dia ya, wah bagus sekali view-nya dan banyak sekali pengunjungnya ya. Ini kondisi di sore hari ya, ini pasti ramai pagi dan sore, apalagi ini waktunya weekendnya. Nah ini bawa keluarga biasa jalan-jalan sore ya, dan pastinya banyak sekali jajanan, makanan dan kuliner dadakan ya, sangat ramai wisatanya ya, mantap. Nah ini dia viewnya teman-teman tuh, wah di sana terlihat ya, kalau tidak salah mungkin Gunung Halimun dan ada juga Gunung Sanggabuana atau Kendeng dan lainnya ya, tuh gunung pegunungan Banten Selatan ke arah Bogoran ya. Nah itu ya sepanjang apa itu bendungan ya, ini bedengannya kali ya, itu banyak spot-spot untuk orang-orang berfoto ya, view bendungannya ya. Nah ini banyak sekali pengunjung ya yang berdatangan sekedar liburan dan foto-foto healing-healing ya, soalnya suasana indah banget nih. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, nah di sana ada perahu layar. Nah kalau untuk perahu layar sendiri itu lokasinya berada di desa sebelah ya, nah itu yang pernah saya review sebelumnya ya. Nah di sana itu ada perahu ketek ya, bisa mengitari danau ini ya, wah mantap. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di like juga ya, komen dan juga subscribe. Dan saya baru dapat info sih, pas saya datangi ke tempat titik bendungannya memang belum dibuka ya untuk umum, dan katanya juga memang itu mah sepertinya tidak dibuka untuk umum atau wisata juga ya, soalnya memang itu mah bendungan hanya orang-orang tertentu atau petugas saja ya, karena vital itu mah, jadi bisa jadi bukan untuk umum lah ya. Nah mungkin ya sekitar jalan inilah ya yang bisa dibuat wisata untuk masyarakat sekitar, dan teman-teman yang mau berkunjung ke sini silahkan, gratis ya. Iya, untuk suasananya luar biasa indah banget tuh, perkebunan sawit sekelilingnya juga bagus.